saya akan umumkan besok selepas mesyuarat Exco Kerajaan Negeri. Selepas itu saya akan umumkan latihan-latihan Exco yang akan komposisinya cantik, menarik dan meletakkan semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri berperanan untuk bersama-sama dengan Exco yang dilantik di bawah pentadbiran saya menjadi lebih mantap. Saya percaya dengan kerjasama pada hari ini, kita akan nampak satu politik yang lebih matang tanpa mengira latar belakang termasuk kaum, budaya dan bahasa. Kita sama-sama, matlamat kita adalah untuk bekerjasama dari sudut membangunkan Melaka dan juga menyelesaikan isu-isu rakyat.